dramatis dan sampai seperti itu. Evakuasi truk itu. Assalamualaikum, bertemu kembali dengan temanku semuanya di kabar hari ini, di kejadian hari ini. Tepatnya kita melihat di depan sana ada satu unit truk Fuso Oren bermuatan cangkang sedang terperosok di pinggir jalan ini. Kejadian ini pun tepatnya di ujung kota Cikampak ataupun sebelum tanjakan Bukit Kodok di Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuan Batu Selatan, di Provinsi Sumatera Utara. Jalin Sum, Jalan Lintas Sumatera. Kondisi jalan saat ini yaitu saling bergantian dikarenakan truk ini memakan jalur sedikit. Kita langsung mendekati satu unit truk Fuso Oren ini yang terperosok, dan kita melihat lampu sen masih berkedip. Kejadian ini pun sangat menegangkan dan bernomor polisi yaitu berseri Bekas 9580L. Namun di lokasi kejadian ini pun seringnya terjadi truk terbalik ataupun serta tabrakan. Truk ini masuk parit sehingga agak sulit untuk menariknya. Namun truk ini bermuatan dengan cangkang. Di sini pun kita melihat temanku proses evakuasi pertama kalinya dengan truk Hino. Namun truk Fuso terperosok ini pun sampai 7 unit untuk mengevakuasi truk Fuso yang terperosok ini dari parit pinggir jalan ini. Untuk temanku semuanya, jangan lupa di like serta subscribe agar channel ini bisa lebih berkembang lagi dan memberikan seputar Jalin Sum kabar informasi yang sedang terjadi di Jalin Sum ini. Mari kita saksikan di video ini selengkapnya. Thank you.
Apanya? TikTok apa? TikTok apa tadi bang? Bang Dana Pasar Ibu, follow ya kawan-kawan. Patah seringnya bosku. Patah seringnya. Tarik dari depan. Truk balap yang akan menarik truk Fuso ini. Dan di jalan sana pun sedang diberhentikan ya. Namun lepas ya, lepas lagi. Lepas cantolannya ya.
kiri sepertinya evakuasi ya. Posisinya diputar ya. Ini diulang kembali double gardang yang menarik. Tadi lepas sling dari cantolannya. Sekarang diulang kembali untuk proses penarikan truk puso yang tergelincir ini. Keadaan truk puso sudah miring ya. Dramatis ban sampai seperti itu. Truk untuk evakuasi truk puso yang terperosok ini untuk ke 5 kali dicoba ya. 2 truk boom. Muatan. Makanya harus 2, Bang. Nah. Kalau itu kurang tahu aku sekitar 20 ton, Bang. Kok enggak 30? Cangkang. Ya, ini satu lagi truk boomnya ya. Jadi 2 truk boom untuk evakuasi ini. Ambulan membawa pasien mungkin ya. Ini kita terlihat ada ambulan yang melaju kecepatannya. Pelan-pelan kak. Dua truk untuk menarik proses evakuasi truk puso. Evakuasi truk puso untuk ketujuh kalinya ditarik ya, dengan 2 truk puso juga ya. Dua-duanya ini akan bekerja untuk menarik truk puso yang terperosok ini ya. 2 kali ditarik pakai 2 truk ya. Come on.
Woi.